buah-buahan tinggi serat yang bagus untuk kesehatan. Mengkonsumsi buah-buahan secara rutin setiap hari memiliki banyak sekali manfaat bagi tubuh kita. Kandungan nutrisi yang terdapat di dalam buahan tidak hanya berguna untuk kesehatan kita saja, tetapi juga bagus untuk kecantikan kulit. Namun sayangnya, meskipun kebanyakan dari kita sudah mengetahui akan manfaat dari mengkonsumsi buah-buahan ini, tetapi tidak banyak di antara kita yang mencoba untuk rutin mengkonsumsi buahan setiap hari. Nah, ngomong-ngomong masalah buahan, maka kali ini kita akan bahas mengenai beberapa buahan yang memiliki kandungan serat paling tinggi dibandingkan dengan buahan lainnya. Anda pasti sudah mengetahui bahwa serat yang terkandung di dalam buahan memiliki manfaat yang sangat penting untuk kesehatan kita. Ada banyak sekali manfaat serat untuk kesehatan tubuh kita, di antaranya yaitu membantu melancarkan sistem pencernaan, menurunkan kadar kolesterol, membantu menurunkan berat badan, dan terakhir yaitu mengkonsumsi makan berserat akan membuat kita menjadi kenyang lebih lama, sehingga sangat cocok dikonsumsi oleh orang-orang yang sedang menjalani program diet. Berikut beberapa buahan yang tinggi serat. Apel. Buahan pertama dengan kandungan serat tertinggi yaitu apel. Kita semua mungkin sudah tidak asing lagi dengan buahan yang satu ini, karena memang apel bisa dengan mudah kita dapatkan di pasaran. Apel ini sendiri biasanya ada yang berwarna hijau ataupun merah, namun Anda tidak perlu khawatir karena keduanya sama saja, yaitu sama-sama memiliki kandungan serat yang cukup tinggi. Cukup dengan mengkonsumsi satu buah apel setiap hari, maka tubuh akan menjadi lebih sehat dan sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan serat harian Anda. Ingat, kandungan serat pada buah apel tidak hanya terdapat pada dagingnya saja, tetapi juga pada kulitnya. Jadi, jika Anda mengkonsumsi buah apel, maka sebaiknya konsumsi beserta kulitnya, tetapi jangan lupa dicuci terlebih dahulu. Beri-berian. Buah beri-berian, terutama raspberry dan blueberry, juga termasuk ke dalam jenis buahan yang mengandung tinggi serat. Bagi Anda yang pada saat ini sedang menjalani program diet, maka tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsi buah yang satu ini, karena selain tinggi serat, buah beri-berian termasuk raspberry dan blueberry sangat rendah kalori, sehingga tidak akan membuat berat badan Anda menjadi naik. Pisang. Pisang dikenal sebagai buahan yang paling mudah untuk didapatkan. Bahkan, mungkin beberapa di antara kita ada yang menanam pohon pisang di sekitar rumahnya, sehingga apabila nanti pisang sudah matang, maka tinggal petik saja dan tidak perlu beli lagi. Meskipun pisang ini adalah buah yang murah meriah, tetapi kandungan terdapat dalam buah pisang tidaklah murahan, karena buah yang satu ini dianggap sebagai buah yang tinggi serat. Selain rasanya yang enak, buah pisang ini juga sangat bagus untuk pencernaan kita dan membantu meningkatkan energi di dalam tubuh. Pir. Sama halnya dengan buah apel, pir juga merupakan salah satu buah yang memiliki kandungan serat cukup tinggi, sehingga sangat bagus untuk dikonsumsi setiap hari. Kandungan serat pada buah pir akan membuat Anda menjadi kenyang lebih lama, sehingga untuk itu sangat disarankan untuk memasukkannya ke dalam menu makanan diet Anda. Alpukat. Ada yang suka alpukat? Buah alpukat memang sangat enak jika dijadikan sebagai jus. Nah, tahukah Anda? Ternyata alpukat termasuk ke dalam buahan yang memiliki kandungan serat tertinggi, sehingga sangat bagus dikonsumsi oleh orang-orang yang sedang menjalani program diet. Selain serat, alpukat juga mengandung vitamin serta asam lemak yang bagus untuk kesehatan tubuh kita. Jeruk. Jeruk bukan hanya mengandung vitamin C saja, tetapi kandungan serat pada jeruk juga sangat tinggi, sehingga sangat bagus apabila Anda mengkonsumsi buah yang satu ini setiap hari. Dengan mengkonsumsi jeruk secara rutin dan tidak berlebihan, maka akan sangat membantu Anda di dalam menghindari sembelit. Pepaya. Kemudian, buah terakhir yang memiliki kandungan serat cukup tinggi yaitu buah pepaya. Bagi Anda yang mempunyai masalah dengan pencernaan dan BAB keras,
maka bisa mengkonsumsi buah pepaya. Kandungan serat pada buah pepaya akan membantu melancarkan pencernaan serta BAB Anda. Konsumsilah pepaya pada malam hari, maka pada keesokan paginya, BAB Anda tidak keras lagi dan lancar seperti biasanya. Itulah buahan tinggi serat yang bisa Anda konsumsi setiap hari agar kebutuhan serat tubuh Anda bisa terpenuhi. Apabila kebutuhan serat sudah terpenuhi, maka tentunya hal ini akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat serta bugar. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.